Di episode seri kali ini kita bakal lanjutin lagi Good Job-nya ya. Seperti biasa, kalau kalian punya ide lagi kira-kira game apa yang seru atau bikin ngakak, langsung aja komen di bawah. Oke, kalau gitu kita langsung aja, let's go. Enjoy. Oke bro, di episode terakhir marketingnya beres. Hari ini kita ke lantai 6 yaitu manufacturing ya. Kita bakalan bikin-bikin sesuatu atau ngebantuin orang bikin-bikin sesuatu. Oke, kita sudah sampai. Mulai dari 601 dulu ya. Permisi, Pak Manager, mana Pak Manager tolong? Apa yang bisa saya bantu? Oke, merapihkan ya package-package yang ada dan disimpan ke tempat yang semestinya. Ada hijau? Ada ungu kah? Atau hijau doang? Kenapa saya tadi melihat, aduh dingin banget ini, Pak. Isi jahe semua, buset. Come here, kan dia. Wah, besar banget. Ini masuk gak ya? Coba ke pintunya, semoga masuk, Bos. Wah, ngerjain saya ini. Mana tadi ada 22 lagi? Oh, ya ungu-ungunya mungkin yang kecil-kecil paketnya. Iya. Nah, aman guys. Kayaknya hijaunya banyak, bukan satu doang loh. Soalnya itu gede banget. Oke, satu gitu ya. Coba ini dihitung gak ya? Yang pinky-pinky. Nah, hijau dan pinky-pinky ya. Warna biru kayaknya enggak deh. Serr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 r
yakin langsung mental eh. Nah, rasakan tetap rasa. Jadi gak perlu. Iya. Jump Dragon. Ini baru yang begini yang saya pengen. Jump Dragon. Menang kita anak bos, gak akan ada berani marahin. Mau dimarahin saya pecat langsung mereka. Nice. Kalau aja di tempat kerja emang kayak gini bro ya kerjanya. Main ketapel. Ini lagi, satu lagi bos. No. Oke, bungku. Bapak mencurigakan. Reverse. Kemaju. No, let's go boy. Wah. Temboknya bisa hancur. Oh my god. Sorry. Saya tidak tahu ya apakah ada orangnya apa enggak. Oke, ini ada ungu. Kita jadikan ketapel ya. Ketapelnya 11 ini kan. Nah, salah contoh waktu itu. Nah, ini ya, tarik. Kita diajarin pakai ketapel nih, ngajarin yang gak bener nih. Sah, nah gitu dong lemparannya. Harus maknyus. Cuma saya sambil mikir tadi orangnya mau kemana. Kenapa begitu lemparannya? Oke, 13, 14, 15, 16, 17, lumayan bro. Oke, pertanyaannya sisanya ada di mana nih? Ya kita bawa dulu, 17, 18, nice. 18 ini. Ini 19. Oke, 20, 21, 22, 3 lagi. Yang hijau atau yang, ini oranye. Nah, Anda di situ, diam-diam. Kalau itu 20, 2 lagi berarti ada yang nyasar nih bro. Ah, yang di dalam situ. Oke, kita fokus yang oranye dulu ya. Siap, are you ready? Are you ready? Hancur lebur. Ini saya tarik aja dah. Op. Pas. Pak, gak bisa kah? Gak bisa bro. Alahnya gimana dong? Gimana dong? Bisa, untungnya bisa berdiri lagi. Kita angkat. Nah gitu dong. Saya cerdas. Pak, hati-hati. Kenapa ekstrim banget itu mundurnya? Terus. Turunin aja. Nah, oke dihitung. Sampai kebuka tapi dihitung bro. Berarti sisanya yang ini nih, yang gak rapi nih. Kita rapihin. Ini udah. Oke bro, kayaknya yang kuning ini deh bro. Satu lagi ya, saya nyari-nyari lihat. Udah 16 menit, mana kayaknya yang kuning di atas deh. Oke, kita ambil dulu mobilnya. Bener-bener. Saya habis nabrak-nabrak deh. Sampai hancur lebur. Nah, di atas ini loh. Nah, ini nih. Ada kuning kan? Harusnya sih itu. Oke, kita kejar ya. Bener-bener itu bro. Paling susah. Kuning nggak kelihatan. Oh no. Aduh. Tobat. Emang menyusahkan ini, menyusahkan sekali bos. Bikin sulit.
Oke, bungkus. Ngeri banget aslinya. Nah, gitu loh maksudnya loh. Dari tadi kek. Sekarang ini jadi hancur-hancuran. Oke, bro, saya bakal rapiin dulu ya. Elas, bro, yang hijaunya mental tadi. Aduh, benar-benar akhirnya. Yes, good job. Beres juga, bos ya. Oke. Next. Oke, kita lanjut ke 602. 602 kita lagi. Last order. Wah, ini lebih besar lagi kah kita lihat. Mana manajer, manajer? Ship depth package 135 masukin ke yang hijau-hijau. Oh, oke, okay. siap. Ayo, kerja. Baiklah, serahkan pada ahlinya. Awas. Giliran ada saya langsung semangat semuanya. Ini bisa didorong-dorong enggak, bro? Coba dorong ya. Nah. Dorong aja, Pak, dorong aja dah. Dorong aja, Bos. Hijau semua ya, tidak ada warna lain ya, benar ya. Ini apa-apaan kalian berdua, woi. Gak kerja dong, Bambang. Nah, gitu dong. Lihat, Pak, giliran ada saya langsung kerja semuanya ya. Bagus. Awas. Tuh, lihat. Bawa kemana? Pak, kurang ajar. Mana bikin sulit saya. Oh, ini gede banget. Oh, ini harus berdua. Lepas, Pak. Dibantuin. Nah, saya pengennya yang begitu nih. Ada yang bantuin saya kerja. Jangan malas banget. Pak, bantuin, Pak. Nah, gitu dong. Bisa dibantuin sekarang. Pengertian sekali Anda ya. Repot ya. Wah. Lihat, bro, pengangguran semua ini. Kenapa menganggur begini orang-orang ya? Kerja. Kerja. Benar. Oke, itu yang di atas gimana, baru dak, yang di atas gimana, baru dak. Nah, kita lihat ya, ada yang membantuin ya. Kita dorong ke sini dulu ya, supaya bisa jalan nih. Benar-benar. Ayo, bantuin yuk. Harus bertiga, Pak, dorong. Nah, stop. Nah, sekarang kita bakal dorong ke sebelah sini. Supaya yang di atas bisa ngambil ini. Ambil. Nah, gitu dong. Ambil, kerja. Wah, keren banget, lihat. Estafet. Jadi mereka mah pasif ya, menunggu di estafet kan barang-barangnya. Baru mau. Awas. Oke, sekarang kita cari tahu gimana caranya mencolok dari sono ke sono. Coba si Bapak ini, Pak, tolong, Pak. Nah. Oh, sekarang bisa begitu. Pengertian sekali. Sekarang kerjasama, Pak. Awas. Ini, Pak, tolong pegangin, Pak. Wow. Oh, itunya ngalangin sebentar. Oh, itu dia tangannya sini kata. Sini. Kenapa? Waduh, enggak gitu juga. Wow. Oh my god. Setidaknya ke kiri 4 biji lah, bro, itu. Oke, ini konsep baru soalnya, ini konsep baru nih. Sambung menyambung menjadi satu. Mantap. Oke, Pak. Tolong dikirim ke teman-temanmu. Loh, pindahin. Nah, gitu dong. Pindahin, ayo kerja. Nah, ini baru saya bisa santai-santai nih. Lah, ngapain di pick sini? Oh, ntar dia ngambil sendiri kan daerah sini. Oh iya, dia ngambil sendiri ke daerah sini, Bos. Ah, akhirnya pengertian karyawan saya, guys. Karyawan saya sekarang pengertian, guys. Kita ambil. Oke, saya bantuin yang di atas dulu. Kok nggak bisa? Oh, narik nggak bisa, push doang. Ya, tolong kasihin ke teman-temannya, digorolongkan, bro. Oke, pertanyaannya apakah ada yang tersembunyi lagi kayak tadi apa enggak nih? Oh, ada yang tersembunyi itu yang repot nih. Aduh, saya nggak tahu nih. Aduh, Pak, ini numpuk gimana dong? Buset, nggak ada yang tanggung jawab di sini. Ini kok nggak ada kerja di sini, bahaya juga ya. Mereka pengen, iya, sampai numpuk di sini. Pak, ini ada apa yang terjadi? Ini apa sih? Oh, ini tadi kita jatohin. Mampet, Pak. Akhirnya. Ini bungkusnya sekalian nih orang ini. Bungkus aja lah. Dia tidak berguna, Pak. Bungkus semuanya. 131, 132. Benar ya? Ya ampun. 33, 34, 35. Pas. Kalau nggak nyangkut. Kenapa tidak ada supervisor? Apa, kek? Bodo amat. Gaskin saja, Gaskin. Nih.
balikin sana. Nah, akhirnya good job. Yang ini lebih gampang ya dibanding yang tadi, tapi mekaniknya sedikit berbeda, tapi boleh lah ya. Oke, mana. 603. Kita lihat ini bagian apa? Prepare for shipment. Oh, pengiriman, bagian pengiriman. Siap. Getter the package 5 biji. What? Mau dikemanain, Pak? Hijau di hijau gitu maksudnya. Coba kita lihat benar apa enggak ya? Hijau di hijau. Sudah kudagu, bro. Gara-gara kamu nih, semuanya berantakan. Oke, ini saya simpen dulu. Oke, ini bakalan susah, bro ya, naronya masalahnya. Oke, 2. Oke. 3 lagi. Ada di dalam sono. Saya kesananya gimana? Oh, ini ada sesuatu nih. Nah, akhirnya. Ya, ini kita grab. Grab, tolong. Oh, ditekan. Oh, ada hijau-hijau di sini. Ini apa sih? Ya, jebolin aja dah. Kasih tahu. Oke. Oke, yang jauh deh. Kita lihat nos. Aduh. Sampai rusak ya, bang. Ya, ada gitar, bro. Terlalu speedy. Gitaris, bro. Jadi anak gudang. Pelan-pelan. Oke, nice. Sekarang kita bakal perbaiki yang ini. Majuin pintar. Lepas. Nah, gitu dong. Sesuai rencana saya yang saya inginkan ya. Kalian harus dengar. Pernah itu temboknya kebuka. Ini. Ya, jatuh. Ya, tumpukan jatuh. Enggak aman. Percuma, bro. Pakai listrik udah hancur lebur. Ini pelan-pelan ya. Jangan melakukan kebodohan. Ntar mencar kemana-mana. Taruh aja. Oke, saya bakal hancurin yang ini nih. Karena kurang ajar dia. Ya, apa yang bisa saya bantu? Oh my god, apa ini? Oh my god. Rasakanlah ini. Oke, bisa di bro. Siap. Set. Oh. Rasakan ini. Oh my god. Gak gitu juga kali, Pak. Pak. Waduh, sampai copot lo ke sono. Satu lagi lo padahal. Waduh. Package-nya enggak bisa, bro. Oh, ditaruh. Kita coba ya. Oke, pakai ini. Nah. Pelan-pelan, Bapak. Lihat. Jadi berantakan. Oh my god. Bukan sebelah sana. Pintar. Ini paling simpel ya. Good job. Berarti bro ya. Satu lagi nih. Terbukalah yang keempat, promotion level unlock warehouse. Oke, ke gudangnya, bro. Kita tinggal ke gudangnya, kita lihat gudangnya di mana. Mana ini? Apa yang harus saya lakukan di sini? Inspektornya oke, harus kita arahkan menuju mana nih? Guide, iya, saya tahu di guide mau kemana masalahnya. Ya ampun, saya anak bos disuruh. Harusnya saya yang di atas ya. Si inspektornya yang dorong-dorong, parah banget. Cok, mau kemana Anda? Mau ke sono? Nih, mulai dari sini, Pak. Sebentar ya. Bentar, Pak ya. Bener-bener. Awas nanti ya, kalau saya udah jadi bos, saya becat Anda nih. Tidak berguna Anda, inspektor. Ini kedua. Pelan-pelan, bos. Pelan-pelan, yap. Dorong dari sebelah sini. Dua, satu lagi. Berat juga kerja di gudang, bro ya. Nah. Pak, maju, Pak. Mau kemana, sok lah. Aduh, nyangkut. Ya, dia naik ke sono. Ke box ini, kah? Tenang, kita sudah pengalaman. Sabar, Pak. Sabar ya. Oke. Sabar. Neng. Oke, pelan-pelan. Maju dikit. Dikit lagi, oke, turunin. Oh my god, bro. Apa-apaan itu?
Ya ampun. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hey, ke atas. Nah, kita mulai dari sini. Ya ampun. Nah, kita pakai dulu ya. Kita lihat dia bisa nyebrang apa enggak ya. Ya ampun, ini apa sih? Woi, bikin nyangkut aja. Nah, nah. Sabar. Ayo, Pak. Nah. Bener-bener parah banget loh, bro. Oke, satu berhasil. Bentar ya, sabar ya. Tuh, jadi semuanya pecah nih. Gara-gara Bapak, saya rugi ribuan dolar nih. Ya, kedorong dia. Kita lihat kelakuan dia mau kemana lagi. Bapak mau kesini. Oke, saya dorong nih. Silakan, Pak. Oh my god, dia nyangkut kah? Sabar ya. Saya push ya. Nih, jalan buat Bapak. Apalagi, Sok? Bener-bener. Loh, kok satu dari tiga? Harusnya dua dari tiga loh, bro. Pak, nah kurang dekat Bapak. Masa harus saya dorong sedikit? Bener-bener manja nih. Kalau begini doang bisa apa enggak nih? Nah, buat jalan aja. Bisa lah ya. Oke, kita lihat, kita cari lagi. Kita cari ya. Awas. Set. Dorong lurus aja, gak perlu macam-macam lurus aja. Nah, ntar tinggal naikin ke atas ya. Nah, sekarang pertanyaannya, inspektornya ada di mana? Nyangkut, bos. Ya ampun, pakai acara nyangkut segala. Ngeselin banget sih ini. Aduh, saya mau promosi aja gak jadi-jadi. Bro, bercanda ini Muntun, bro. Saya gak bisa keluar. Ini apa-apaan nih? Oh, bisa ditabrakin gitu, bro. Oh, bisa dikebutin. Jebrekin. Oke. Bro, masalahnya dia gak mau muter, bro. Gimana dong? Ini mau dijatohin gitu loh. Dijatohin dulu gak bisa. Saya tabrak-tabrak, coba lagi ya. Parah banget ini. Tabrak. Nah. Oke. Sekarang kita angkat. Man. Nah, gitu dong, lewat. Dia mau nyebrang, entah mau nyebrang ke sini, entah mau kemana nih dia. Pak, mau ke sini, Pak? Enggak? Ya ampun. Dia bukan mau ke sini, guys. Tapi mau ke sini, tapi kehalangan. Ya ampun. Karena manja kayak gini, bro, pastikan, bro, manajer kalian jangan ada yang manja, bro. Kalau ada manja ya begini nih, olo-olo nih. Pengennya disuapin terus, bener-bener. Bro, kenapa itu jangan ada di atas sekarang? Ya ampun. Gimana saya naik ya, Bambang? Wah, bercanda ini parah banget, bro. Parah banget, udah mengedorong saya nggak bisa. Mobil nyangkut di atas. Saya ngabisin waktu setengah jam di sini doang. Mobilnya nggak ada lagi kah? Ya ampun, pusingnya. Oke, bro, mungkin hari ini segitu aja. Ntar saya bakal beresin untuk stage ini yang benar-benar. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.